mundur salengkah ngajem ka payuna sababaraha lengkah laras teu jadi dina dinten ieu simkuring sejak ngiringi meuhan punten sanes bade nyebor ka laut ieu mah saketikna manawi sareng manawi katampi nanging simkuring moal ka ngajem ka payun bade mundur we heula salengkah sadajang ngobrolkeun anu liyana patali tadi diuningakeun rehna jati diri urang Sunda pamanak simkuring punten jati diri urang Sunda anu diuningakeun tadi eta mung sakadar cita-cita tapi nyatana teu kitu tadi kan bade deui kuning atuh pisan teu bener teu dan memang kitu ari urang Sunda benten jeung Jawa disebutna urang Jawa bae dipimiti pamimpin sajabana seniman numarajeng urang Jawa Asep Sunandar Sunaria Kirang kumaha kawentar kajana pria ka mancanagara tapi teu diakui ku nagara cukup jadi seniman regional padahal namina seuri di mancanagara tapi naha eta Bah Marijan tebira kuncen gunung dudeung ka diakui tingkat nasional eta jadi bahan pikiran pikeun urang naha urang Sunda bet kitu simkuring ti tadi patos ngabandungan badede cumarios mundur salekah ka pangkeun aja hayang respect naon sih sebetulna sabenerna geuningan abi respect sadongkapna simkuring tadi kahiyapan tempatan tepang sareng panana munajat begitu serok teh amprok nangkep simkuring bari cumarita hebat geuning kolot teh lain kolot tok munding dumasa kuring mah budak mora eleh ku kolot boga pemikiran anu maju keur kamajuan urang Sunda keur kamajuan Sunda tatar Sunda naha ari budak mora di Sunda nu kalaman ku simkuring da simkuring mora keneh punten dasan sepuh simkuring mah nambah 17 tahun upami di piwaran kapayun ku sepuh sok ngeleng mana leh cipul di payun cipolote disosok jam jahalian alamak mah sepuh di payun bosan lo dinang imaman sholat aduh ku sepuh itu di imaman aduh kene padahal mah kan ilmu na jantan tuh meren ya ketika korate usia pesantren di mana tapi tetap gitu orang Sunda jadi intina nuka pernah ku simkuring urang Sunda embung cicing di hareup makana teu maju-maju hayang teh ditukang euy coba lamun ku punten ku bangsa nu sanes yang geus atuh ilaing mah mah kula aja sama kula aja kan jadi akhirnya tersisi eta pamanak simkuring jadi urang Sunda seseureuna melehan aling tampil mana di payun hangga atuh di payun eta salah sawios jati diri urang Sunda nu simkuring kapendak nanging langkung abot deui satu tasna aya nu di piwaran kapayun sok eta nu piwaran kapayun kapayun leres nanging tos di payun leumpang sorangan naha simkuring gaduh sobat dina bidang seni gaduh ngurang hali didikan ka kumpul jejang aduh piwaran rumah lawak nyao sok atuh der juara piwaran didikan der juara demikian tarik TPI nah ayeuna geus maju di TPI namina kawentar ka jana pria ngajak batur-batur nu aya di urang Sunda
lain hayang diajak sim kuring bapana. Lain tapi geningan gitu. Beda aja kurang Jawa. Sri Mulat tinggali Jumiti, si Gepeng, Juju, Mawa, sejian-sejian Jumiti ke air, marah aja kita silih sokong, silih dukung. Taruh bina, bina mundur salengkah sim kuring ke pengker. Siapun tenang, sanes bare ngaboretekin liang tari, ngangin gak. Kenyataan kerah gitu, berarti tampi. Yang ulang juga mah, elehan. Bari amok mah, kak. Dan kejadian mungkin sok, sabi. Salah sabios nyaita rupin nama. Mugia, salah sabios pemenak simpulin jadi bahan, oke. Okay. Perkawis tadi, sekedip ngupas tadi perkawis provinsi Sunda. Kapungkur kantos tahun seberapa? 2008 di Subang kantos ada deklarasi ngadama provinsi Pasundan, tapi dah terus macam tu. Ayah keluarga kan menurut lagi deh terlaju yang mata kompak itu udah intel nih gitu dan kan sudah bisa orang sudah mau pekasian jadi mungkin intinya mah itu lamun ngarang seorang Sunda kusing kuring disebabkan lo pekasian punten ulah amok punya tanah itu aku simpulin saya itu babi sudah yang apa. Oh, apa dia namanya? Enggak tahu. Punten. Hatur nuhun. Sampurasun. Bukur ya. Hatur nuhun. Kering sepak bola anak di Subang. Subang. Memang. Memang gitu. Karakter sudah lain nanti soalnya rehan lain. Kalau nami apa aja saran saya? Kan? Nami itu Wahyu. Nami Kuring Wasta Wahyu Apandi Suradinata biasa sok dilandi ku Wahyu Kujang mahi Kuring tukang nianan Kujang di Bogor di depan. Nah tadi nami rasa tadi memang terkenal gitu kan ya tamat atau sebenarnya ngapain tuh penama? Mau mahu Kuring anu pada di pada di kapayukan kukuling di kesempatan dia yang tak ada si di nawan gitu kalau tak kata yang lebih gerka dia nak tak pun pas dia pengen dia kuring kantos salah belas tahun kalampung pengen ngirim cara jarak inventory suandana sculpture tahun 2008 seperti asalak di luar itu di luar itu karena jadi ada yang ngiri ayahnya sumun yang tahu bisa kan ngocam ke suki berdaya tetap kan ada pembicara-pembicara profesor doktor di mana-mana di luar negeri melalui ayah semua melihat ayah diskusi kali di nasatos na taruan kurim ke anis masih ayah hari itu belajar dari sebarang ukuran gitu. Saya sedih doktor di India, pemikiran saya di Swiss. Kita naroskan yang kunaon cina ayah di Eropa. Maka masih di, mengenal Sunda Arsipelago. Paparan Sunda, Sunda Land, segala macam masih kena ayah. Nah ini di Indonesia justru malah kenapa dihilangkan mencari orang makin itu mau bahasa Inggris. Kita menjadikan masih kena di jero hate kuring tepikin kali yang aja kurang Sunda cicit wae kata Sunda ini kecap Sunda ini luar biasa agung dari sohor tapi di mana mana ayah contohnya di ilmu buminya geografi kata Sunda hilang sama sekali. Eta si doktor profesor di Swiss dan India mempertanyakan kenapa itu laut kok laut Jawa cina gitu seharusnya laut Sunda alasannya apa itu kan bekas daratan Sunda.
sedang bekas daratan Sunda, Sundanya. Seharusnya itu jadi laut Sunda. Gitu saja ya, Pak. Nomor dua, kenapa ada selat Sunda? Karena ada selat Naungku. Selat Sunda itu, namanya selat itu adalah laut yang membelah dua kawasan atau dua pulau. Contohnya, selat Bali yang membelah ujung Jawa, Pulau Jawa sekarang, Pulau Bali, ada selat Bali. Selat Madura yang membelah dua gugusan nyata, Pulau Jawa sekarang, Madura. Selat Kalimantan itu sami. Selat Malaka juga sami. Andalas sekarang, Meraya, Malaka. Selat Makassar, ada gugusan Makassar. Nah, Selat Sunda, ada. Nah, ada Pulau Sunda. Paling ada Pulau Jawa, sekarang Pulau Sumatera. Kurang lagi di Selat Sunda, jadi itu dia. Itu orang-orang intelektual yang menanyakan, akademisi yang mempertanyakan seperti itu. Tak berarti cicing lain yang masalah sesudah itu. Ini yang jadi, logikan tebagaya bangsa surat yang tiga nama. Untuk hal sejarah. Lu kak yang mabari dicatat mana, ada kapayun yang dan agenda rokok resmi lah. Wajibkan luka dua, kuri masih ayah. Kuri, kalau profesi ngapulang, bisa kelas sekolah di SMA, SMA yang berlalu sama SMA. Sok, eta nanti sok nggak banding-bandingkan antawi suku Sunda serang suku Jawa gitu weh. Atau suku Sunda serang Jawa atau setelah banding lah, ya satu berbanding tiga. Iya mah jeng Batak weh, tapi sok itu, gue sok itu. Suku Sunda serang suku Batak itu satu berbanding empat. Tahun 2000, tahun 88 ada semacam namanya statistik yang suku Batak seluruh Indonesia dikumpulkan ada kurang lebih 8 juta. Suku Sunda itu 22 juta, satu berbanding 4. Tapi pemilihnya di tingkat nasional mana yang memanggu orang Sunda? Itu jadi pertanyaan. Akhirnya lah kalian akan zaman SBY apa? Di tong-tong-tong di Indonesia di KPK separuh orang Sunda, tapi dominasinya kan orang Batak. Padahal orang Batak sekarang bilang orang Sunda, tapi satu berbanding empat. Tapi di KPK justru entah berapa itu orang Sunda mungkin satu orang Batak pun juga genap juga nama, hampir didominasi oleh mereka. Akhirnya di tingkat nasional mana? Terus orang Sunda kayak gitu. Kuring emut tahun 85 ayah anekdot Pak Profesor Muhtar Kusuma Manja. Nggak dongeng di hiji wawancara orang Sunda mah hiji cenah yang saru profesor STK nyatinya suka cepat kehilangan identitas seperti nama pangasa angka nyatinya Pak Muhtar gimana saru profesor Muhtar ini ada tiga degree Sunda Jawa Batak lalu ditawarkan hey Sunda Jawa Batak ini ada job siapa di antara kalian yang mau mah cek kurang Batak teh teninggali kali itu kali aku. Wah, orang Batak ya, orang Lani. Dia memegang satu job. Tidak lama, cenah yamanya dari teman ada aneh bertanya lagi. Orang Batak itu sering menghalalkan segala cara, cenah. Terami dia itu. Tawarkan, hei Sunda Jawa kan, mana sih? Sunda, mas aja. Ya. Jawa mah, gimana kalau apa? Ah, mas aja. Enggak sih. Jawa di luhur. Tapi kan kabeh kita job sudah selesai. Ini saya kira ini satu bentuk. Nah orang Sunda tekar itu, oh kawani, kuring lo bahirup pangalam hirup tiu zaman tu ya pun lancet tu yang basah tu guru saya tu, tiu zaman alaman hirup, memang seperti itu di satu wongkon abis di Perumnas di Sukabumi kantos ah di dia way orang teh lapor ke RT lah tadinya. Orang Jawa susah sembuh, suruh semuliono. Orang Jawa itu terasa istilahnya sudah. Keamanan lidinya, seksi keamanan orang Batak. Sekretarisnya berkumpul orang Sunda. Yang lain-lain mana itu? Karena dia nyata 90% itu orang Sunda. Oh kemana ya di RT? Ini ada banyak sekali contohnya kekuringan acara yang memanjang keringan. Tetapi ya tekap aja balik rumah kurangnya teh ada tetapakan kita itu berburuk di RT. Oke, punten ka di Kota Sumatera mun sering ninggal dina koran mah gaula akuin pang ka pulau anggaran rek gaula ayo. Itu
penting kapayun ya. Orang muda gerah rumah. Ini harapan ke orang generasi muda. Orang itu di belakang layar saja sebagai mobil kapal kan orang gitu ya, kapayun memang harus orang-orang muda ini. Soal apa? Suatu bangsa ini akan menjadi harapan ke depan karena pemuda dan pemuda. Muka dua ayat bahkan di dekat sarana. Tilu ciri bagaimana cara tiru upaya bagaimana menghanguskan satu etik atau bangsa. Yang pertama situsnya dihancurkan. Ya. Yang kedua sejarahnya dikamuflasi. Ya. Yang ketiga generasi yang dihancur di apa di daerah. Ya. Betul. Iya, nanti yang mesti pikirin ke tahap kan. Setiap turun. Eh, orang Sunda. Pak Leres, orang Sunda dan etnik yang benar-benar dia mencintai masa lalunya. Karuhuna. Etnik lain kita ya, Majapahit itu kita ya. Sriwijaya, mungkin tapi kamari ketika Galuh katanya bagian dari Sunda, hanya beberapa. Tapi berontak, dia melawan. Apa namanya, satu statement di sahabat bangsa itu. Eta ciri, tetapi ayah itu pertanyaan Kuntan yang Pak Pangrasa. Mau jadi ngelekatakan hati tadi, kurin selalu bersetiap ini puluhan namun doka pasti kurin ada ngobrol kesukaan di sosial politik, politik mana, sosial budaya. Mana ditinggal pajajaran? Bah, tunjukkan dong. Kadang-kadang kita juga suka miris di sini. Siliwangi besar, mana kuburannya? Di mana tempatnya? Di mana dia bersemayam? Di mana dia dulu pemerintah? Jadi pertanyaan, walaupun saya tetap saja mengacu kepada Kang Saleh, sejarah Pan Bogor, Kang Saleh, almarhum, Saleh dan Asyidah. Tetapi itu jadi acuan kita. Tetapi mereka itu mana? Kalau Majapahit ada kan dulu, caninya kita sendiri. Sampai terakhir pun tadi gimana sekarang? Kang Uka Chandra Sasmita, setahun saja acara pupus, diskusi serang adi di rumah sakit terasa. Yen kacandi Kang Cangkuan itu bukan hanya merupakan apa namanya rekayasa. Restorasi hanya diketemukannya bagian-bagian anjana abdi ngangken cenai etate rekayasa kuih berdua kakak hoyong memberikan kakak itu gitu. Terus nyahil weh seolah-olah itu candi Hindu.